oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga syukur kepada Allah Taala kerana diberikan dua nikmat yang terbesar kepada kita daripada nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana bukan semua dapat. Maka ada sebab keimanan dan Islamnya kita pada malam ini boleh hadir sama-sama dalam majlis ilmu yang dikatakan sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan yang mendengar kuliah kita pada malam ini, semuanya sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqh Shalah pada muka surat 21. Alhamdulillah pada kuliah yang lepas telah pun kita sebut bersama apa yang dikatakan sebagai kepentingan sembahyang, kepentingan solat dalam Islam. Maka pada malam ini kita sambung pula pada tajuk hikmah solat. Apakah yang dikatakan hikmah? Maka kata ulama, hikmah ini ialah kelebihan, izzahnya solat, tingginya solat, hebatnya solat. Maka itu dinamakan sebagai hikmah solat. Dipetik daripada hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Nabi kata, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salatu wa zidwatu sanamihil jihadu." Atau kama qol fa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang bermaksud pokok segala urusan adalah Islam. Maknanya segala urusan kerja buat kita, segala amal ibadat kita, segala akidah kita, pegangan kita, segala-gala kehidupan kita adalah Islam. Dan tiangnya, maknanya tiang semaya, tiang Islam adalah solat. Dan kemuncaknya, kesudahan bagi bagi Islam, maka itu adalah jihad. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan dikatakan sebagai hadis ini hadis hasan dan juga hadis sahih. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di sini digambarkan bahawa hadis Nabi sebut kepada kita segala-galanya semua itu adalah Islam. Yang penting sekali asasnya, tunjang dia, yang paling penting Islam. Bila ada Islam dalam diri kita, maka tiang bagi diri kita, tiang bagi Islam adalah solat. Dengan maknanya Islam gagah kerana solat. Nak tahu Islam kita kuat atau tidak, tengok pada solat. Dan kemuncak kesudahan yang terbaik adalah jihad. Maka pada malam ini kita sambung pula, kita belajar lagi bab sembahyang berkenaan dengan kelebihan sembahyang ataupun hikmah sembahyang. Baik, ibadat sembahyang mengandungi, maknanya dalam ibadat sembahyang itu berbagai aneka hikmah yang tersembunyi. Ulama menyebut sebagai asrar, yang dikatakan sebagai rahsia-rahsia solat. Rahsia-rahsia dalam sembahyang itu bermacam-macam ragam rahsia, makna macam-macam jenis rahsia. Didikan dan asuhan yang amat luhur, maknanya sembahyang itu memberi didikan kepada kita. Dengan sembahyang maka jiwa kita terdidik, itu maksudnya. Dengan sembahyang jiwa kita diasuh yang amat luhur, maknanya kemuliaan itu pada sembahyang dan juga murni terhadap orang yang melaksanakannya, maknanya orang yang melakukan ibadat solat tersebut, serta banyak pula faedah dan tujuannya. Maknanya banyak faedah, banyak kelebihan dalam sembahyang, dan tujuannya, maknanya banyak matlamat dalam sembahyang. Ada orang kadang-kadang sembahyang kerana takut kepada Allah, itu matlamat dia sembahyang. Ada orang sembahyang kerana betul-betul dia ni nak beribadat kepada Allah. Ada orang sembahyang kerana takut kau tok tua. Dia punya pay tok tua keling, tak sembahyang lah tu dia. Kapu naik lah kapu ni, alhamdulillah baik bagus belakang. Macam-macam matlamat, macam-macam niat, macam-macam kosak dalam diri, apakah tujuan sembahyang tersebut? Berbeza. Tetapi di sini disebut bahawa
kita nak tahu apakah yang dikatakan sebagai matlamat sebenar semayat. Tidak lain, tidak bukan, ialah satu tanggungjawab kita sebagai Muslim. Tanggungjawab dan kewajipan kita kepada Allah Ta'ala. Maka di sini eloklah disenaraikan. Maknanya pengarah kita ini menghadirkan kepada kita, ya wak mari kepada kita, tentang hikmah-hikmah, rahsia-rahsia, tujuan-tujuan dan faedah-faedah yang terkandung dalam ibadat semayan. Mana lepas ni pengarah kita akan sebut kepada kita berkenaan dengan inilah, apa yang dikatakan sebagai kelebihan semayan, apa yang dikatakan sebagai asrar, rahsia-rahsia semayan, matlamat semayan, faedah semayan, semua tu akan disebut selepas ini. Supaya apa? Supaya setelah kita mengetahuinya, maknanya setelah kita tahu apa yang dikatakan sebagai hikmah semayan, nanti kita akan merasa begitu bertuah. Maknanya kita beruntung dan bahagia sekali kerana dapat menerima kurniaan anugerah sembahyang daripada Allah Ta'ala. Semayan-semayan ini satu anugerah. Maksud anugerah maknanya pemberian yang tidak ternilai. Anugerah banyak. Anugerah syahat, anugerah harta banyak, rumah besar, kereta besar, isteri besar, serba besar, contoh dia tu. Maknanya segala itu bila sebut nikmat, maka itu adalah anugerah. Tetapi semayan merupakan anugerah yang tidak ternilai di sisi Allah Ta'ala kepada kita, yang merupakan ibadat yang amat berharga sekali. Tak berharga lagu mana. Dah moga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketimu sendiri daripada Allah Ta'ala. Ada pun ibadat lain, ibadat zakat, ibadat haji, ibadat puasa, semua itu adalah melalui wasilah ataupun perantaraan malaikat Jibril. Adapun semayan, Nabi kita Nabi Muhammad terima sendiri daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala mengadap dengan Allah Ta'ala. Bahasa Arab disebut wajhun biwajhin. Supaya kita mengadap sayang kita, kita mengadap orang depan kita. Nayaknya hakikat Allah Ta'ala menyerahkan ibadat solat kepada Rasulullah begitu istimewa. Dia ada ibadat lain melalui Jibril waktu wahyu kepada Nabi, maka Nabi pun sampaikan syariat kepada umat. Ada pun semayan diterima dengan secara wajhun biwajhin, bahasa Inggeris sebut face to face, ngadap, spesialnya ibadat semayan. Dia maknanya ibadat yang amat berharga sekali. Dengan itu lantas kita mencintainya sepenuh kasih sayang. Maknanya kita cinta kepada sembahyang dengan penuh kasih sayang. Ada di sembahyang tetapi tidak ada rasa cinta. Kamu lainlah, kamu tidak, alhamdulillah. Maknanya dia melakukan ibadat solat tanpa ada rasa cinta, tanpa ada hubbulillah, kasih kepada Allah. Maknanya dia semayah atas dasar nak semayah semata-mata kerana takut kutuk tua, kerana malu, koretin, macam-macam. Tapi maknanya hakikat sebenarnya semayah, kita kasih ke semayah bagaimana kita kasih kepada Allah, begitulah cara kita mendirikan semayah. Sebab itulah cara nak tahu, kita nak tahu orang itu kasih kepada Allah setara mana, tengok pada semayah dia. Kalau dia semayah itu supaya ayah batuk lesung, cepat semayah, tidak ada tamak ninah. Semayah dia secara ala kadar, semayah dia sekadar untuk melepaskan kewajipan, tidak ada rasa kasih dalam semayah. Sebab itu jadi semayah itu untuk ini baca panjang sikit, jadi marah kata ini. Noyaknya semayah tidak ikhlas. Semayah dia ada perasaan tidak ikhlas, tidak ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau orang betul-betul semayah, dia beri kemanisan dalam solat. Lepas semayah, rasa nak semayah lagi, rasa nak semayah lagi, habis dua rakaat nak lagi. Kenapa? Sedapnya dia semayah, seronoknya dia semayah, adanya kemanisan dalam ibadat solat tersebut. Dan kita menunaikannya, maknanya menunaikan sembahyang itu dengan sepenuh rela hati, sepenuh rela hati, kesanggupan kita, dan bukanlah dengan perasaan berat, maknanya payuh, atau merasakannya sebagai satu bebanan, iaitu tanggungan yang berat. Setengah orang yang fikir semayah ini berat, payuh nak semayah. Ulama kata as-salah la thaqilatun 'ala an-nafs. Semayah-semayah ni satu kepayahan bagi nafsu.
Bapa jadi payah kerana nafsu tak sih. Tak sih nafsu kuas maya. Aku tak berdoa nafsu no. Mudah. Ha, ni. Noyaknya, semaya, bila mana tidak ada rasa kita semaya itu tak kasih pada semaya, tidak ada rasa kita semaya itu dengan rela hati, maka semaya akan jadi berat. Tak kira siapa, hebat setara mana pun, bila semaya itu sebagai satu beban kepada dia, maka dia akan jadi semaya itu tidak berkualiti. Seterusnya, dia seolah-olah kita melakukan ibadat kepada Allah, tidak ada hasil. Ulama kata, haba'an mansurah, seperti mana debu angin yang berterbangan. Semaya kita tak ada nilai di sisi Allah. Bila mana semaya itu tidak disertai dengan rasa kasih dan sayang kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, puan-puan yang dapat oleh Allah, kita kena ingat semaya ini. Kata ulama, juga kata hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, ini, satu hadis Nabi SAW yang disebut oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni salah seorang sahabat yang begitu cintakan kucing. Diberi gelaran Abu Hurairah kerana dia kasih kepada kucing. Nama sebenarnya ialah Abdul Rahman. Dia salah seorang sahabat Nabi SAW. Abu Hurairah ni dia lahir pada tahun 103 Masihi, meninggal pada tahun 181 Masihi. Dia kata mana? Dia kata satu ketika hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita. Nabi kata, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwali, summa lam yajidu illa ay yastahimmu 'alayhi lastahammu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan kepada kita, Nabi riwayat kepada kita, sekiranya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan saf yang pertama. Kalaulah manusia itu, seseorang manusia itu tahu, dia pahit, apa dia kah kelebihan pada pahit azan tu, dan juga kelebihan orang yang berada pada saf yang pertama. Maka kata Nabi, kemudian mereka untuk mendapati cara untuk mendapatkannya, melainkan dengan mencabut undi. Pasti mereka akan mencabut undi. Maksudnya bagi orang yang betul-betul tahu kelebihan dia, kelebihan berada pada saf pertama, kelebihan orang yang dengar azan kemudian dia pergi ke solat. Maka kalaulah kata Nabi, kalaulah orang yang betul-betul tahu, nescaya pakai ngundi berlaku nak mari awal. Kita tak punya azan, dia cokoh bawa tak dengar. Sebab itulah tuan-tuan, disebut dalam Quran ni, orang-orang yang beriman, innal ladhina amanu, orang-orang yang beriman, bila mana disebut tentang Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Bila sebut, bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebut masa Allah Ta'ala bersifat dengan Akbar, Maha Besar, maka hati orang beriman ini jadi getar, bergetar, takut, getar. Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim, bila disebut tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan mereka. Itu orang Islam, orang mukmin, orang beriman. Bila sebut Allah Ta'ala, maka hati dia bergetar. Bila disebut tentang Allah Ta'ala, disebut tentang tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka bertambah keimanan mereka. Dan itu orang yang betul-betul beriman. Kita tak punya baik kok, punya komak pun tak ada, punya orang ngaji pun tak ada apa-apa kesan kepada kita. Kenapa? Kerana hati kita sudah keras, hati kita sudah jadi hitam, hati kita sudah penuh dengan tumpuk-tumpuk dosa dan noda kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah hadis Nabi SAW, Nabi sebut kepada kita, ala fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu, kata Nabi. Sesungguhnya pada batin tubuh manusia itu ada seketul daging. Iza saluha, jika baiklah ia, saluhal jasadu kullu, maka baik seluruh anggotanya. Fa iza fasada, jika rusaklah benda tersebut, hati tersebut, fa iza fasadat fasadal jasadu kullu, maka rosak seluruh sekalian badannya. Gapa dia? Ala wahiyal qalbu, maknanya benda itu tidak lain tidak bukan ialah hati kita. Bila mana hati keras, hati kita sudah tidak ada ruang untuk masuk hidayah, maka menyebabkan kita jadi makin jauh kepada Allah Ta'ala. Tak dengar ada orang yang bagi nasihat, sebut pasal Allah Ta'ala, tak cara.
sebut pasal kelebihan ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pun dia buat tak tahu. Kenapa? Sudah tidak mampu lagi masuk khairah yang tersebut dalam hati dia. Nah, sebab itulah tuan-tuan, kembali kepada isi kitab menyatakan kepada kita banyaknya hikmah ataupun kelebihan-kelebihan yang kita dapat dengan kita bersembahyang. Yang pertama, mengingati Allah. Mengingati Allah maknanya zikrullah. Firman Allah Ta'ala disebut pada surah Taha ayat yang ke-14, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Maknanya untuk kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kita sembahyang tu tapi kita mengaku kita ingat kepada Allah, itu bohong namanya. Dia mengaku kita beriman kepada Allah, kita kasih kepada Allah, kita sayang kepada Allah, kita ingat kepada Allah, walha kita semuanya pun tak cukup. Sebab itulah kena jaga tuan-tuan, kena jaga terutama pada bab semuanya ni lah. Disebut oleh hadis Nabi SAW daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman dia sebut, dia cerita bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Nabi katakan, man sallana isya'a fi jama'ati faka'annama qama nisfal layl, wa man sallal subha fi jama'ati faka'annama sallal layla kullu. Kata Nabi SAW, Nabi wayak kepada kita, sesiapa yang sembahyang isya' secara berjama'ah, maka kata Nabi, seumpama dia telah solat separuh daripada malam. Seolah-olah kita ni sembahyang, mana sudah kita sembahyang separuh daripada malam. Dan sesiapa yang solat subuh secara berjama'ah, seumpama dia telah solat sepanjang malam. Maknanya tuan-tuan, simpel dia mudah. Kita sembahyang isyak berjama'ah, kita sembahyang subuh berjama'ah, maka kata Nabi, seumpama kita mendirikan ataupun kita qiyamul lail, kita dirikan sepanjang malam. Sebab itu kita kena jaga isyak, subuh, kalau boleh biar berjamaah. Tak kira lah. Lebih baik lagi di surah, di masjid. Tuan Imam Ali tak cakap juga, semayang berjamaah di rumah. Maka itu adalah satu pesanan Nabi, supaya kita bahaya, kita sedar kelebihan orang-orang yang semayang isyak berjamaah, kemudian semayang subuh berjamaah. Begitulah sebagaimana ulama wayak kepada kita, sebagaimana pada 10 malam pada Ramadan tu, 10 malam terakhir, tak cakap dah bangun qiyamul lail. Sekuat-kuat qiyamul lail ialah kita sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Boleh pahala qiyamul lail. Cuma kelas dia kelas kuranglah sikit, grade-grade bawahlah sikit. Nak grade standard grade A kena penuhlah, jangan isu dengan subuh saja jemaah. Tengah-tengah tu pun kena isi juga. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Macam-macam semayang boleh buat pada qiyamul lail kita. Tapi noyanya di sini tuan-tuan, semayang isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah, maka umpama kita semayang sepanjang malam. Sebab itu kita kena jaga lah, kalau boleh kita melazimi diri kita supaya berjemaah pada isyak dan juga subuh. Baik. Ingatan kepada Allah ini akan menimbulkan perasaan takut dan tunduk taat kepadanya. Bila kita ingat kepada Allah, maka dalam keadaan itu hati kita akan jadi takut kepada Allah. Hak jadi tak takut tu sebab apa? Sebab tak ingat kepada Allah. Dia buat maksiat, dia buat dosa kepada Allah Ta'ala kerana dia tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ingat, tentu dah dia takut. Sebab itu cara nak mengelak daripada kita melakukan maksiat, maka kita kena melazimi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lagu mana cara mendekatkan diri? Maksudnya dengan cara beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar. Sentiasa sebut berkenaan dengan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah. Barulah jauh kita daripada maksiat dan dosa kepada Allah Ta'ala. Dan juga akan menimbulkan perasaan mengagung, litta'zim, maknanya perasaan kita nak membesar-besarkan Allah dan membesarkannya Allah dengan sepenuh hati tanpa ada tandingan lagi. Maknanya dalam hati kita biar kemah, biar kejap dalam hati kita, masih wallah taksir, lain daripada Allah taksir belakang. Sebab itulah antara kata ulama sufi, ulama-ulama daripada kalangan ahli tasawuf, dia kata gana, kalaulah tak ada Allah Ta'ala dalam hati aku, maka kata dia, hakam tu biribdah, aku hukum dia aku jadi murtad.
Apa maksud murtad? Maknanya murtad di situ maksudnya ialah turun martabat. Maknanya bila kita dalam keadaan kita betul-betul kasih kepada Allah Ta'ala, tak ada benda lain dari hati kita. Allah Ta'ala semata-mata Allah, 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 setiap masa, setiap ketika. Dia tak ada benda lain, tak ada pikiran dunia, tak ada pikiran urusan-urusan selain daripada urusan akhirat. Ni kita duduk hari-hari, daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula, dunia berlaku. Duduk fikirlah ke mana nak cari harta, duduk fikir macam mana cara nak besar rumah, macam mana nak tambah piti dan lain-lain, macam-macam. Dunia berlaku. Tak salah sekiranya kita bawa benda dunia tersebut itu adalah untuk kita mengimbangi dengan akhirat. Ada dunia, kena ada akhirat. Kalau ada dunia saja, binasa gitu. Ada akhirat saja boleh, tapi dalam masa keadaan sekarang susah. Kenapa? Nak kepada akhirat kena ada jalan untuk kita menuju akhirat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan kepada kita, ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia tempat kita bercucuk tanam untuk hari akhirat. Kita nak nanam, kita nak gala, kita nak gapai ke dunia nak cari pahala belaka, ialah bila mana kita nak ke akhirat, maka tempat itu ialah dunia. Tak ada dunia, tak ada benda dunia, tak ada harta, susah juga nak ibadat kepada Allah. Kadang-kadang tak ada dia benda bagaimana kita kata ada harta kita infak, maka harta tersebut jadi benda akhirat. Ni ada duit banyak kita sedekah, duit ini benda dunia, urusan dunia, tidak urusan akhirat, tapi dia jadi akhirat bila mana kita guna dengan cara yang betul, untuk kita guna pada jalan akhirat. Guna harta kita untuk kita mendapatkan pahala. Maknanya, pokok mana pun, segala matlamat kita, kerja buat kita, amal ibadat kita, semua tu kerana kita ingat kepada Allah Ta'ala. Barulah timbul perasaan takut, tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu hikmah yang pertama, ataupun kelebihan yang pertama. Dengan semaya, maka kita akan ingat kepada Allah Ta'ala. Tak semaya, maka tak ingat kepada Allah Ta'ala. Itu sifir dia. Yang kedua daripada hikmah semaya ialah menjadi penghalang. Maknanya manik, benda yang mencegah daripada melakukan perkara-perkara buruk dan keji. Ni maknanya dengan semaya boleh menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang buruk dan keji. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Biasa kalau kita pergi sembahyang Jumaat, dia ada ayat ini untuk imam dah sebut semua. Tiap minggu kita dengar ayat ini. Ada surah Al-Ankabut ayat 45. Allah Taala katakan, dan dirikanlah sembahyang. Maknanya satu perintah daripada Allah Taala suruh kita sembahyang. Ini kita pandai-pandai, aku tak kena semayang, tak wajib semayang. Sedangkan dalil Allah Ta'ala sebut dah, wa aqimis solata, dan dirikanlah semayang, kena semayang. Dia jelas Allah Ta'ala sebut pada dalil Quran, kena semayang. Maka ini satu perintah, arahan kepada kita supaya semayang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari angkara keji dan perbuatan durjana. Maknanya semaya itu boleh mencegah daripada perkara keji dan perbuatan munkar ataupun salah. Dan sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala itu adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini maknanya, bila kita semaya, maka pada masa yang sama, semaya itulah yang menjadi perisai kepada kita, jadi dinding kepada kita. Sebab itulah kadang-kadang kita melihat bahawa pada masa ini ramai orang semaya, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi melakukan perkara fahsyat dan mungkar. Dia semaya, bukan mari semaya, tunggi tangguk, semaya banyak pada orang, pas sunat, pas wajib. Tapi dalam masa yang sama dia masih lagi melakukan perkara keji dan mungkar. Sebab apa? Tidak lain tidak bukan, maknanya ada sesuatu yang tidak kena pada semaya dia. Kita duduk sekolah, kita semaya comel dah. Ni kita duduk sekolah, kita semaya ni bagus pun dah. Tapi hakikatnya ada
perkara yang tidak kena pada semaya kita, menyebabkan semaya itu tidak memberi kesan kepada kalbu kita, dan dalam masa sama bila kalbu kita tidak terkesan, maka itulah yang menyebabkan kita buat maksiat kepada Allah Taala. Maka tuan-tuan, cakap semaya kita, kena belajar bab semaya daripada awal semaya hinggalah kita sudah semaya, kena belajar bab tu. Jangan duk kira-kira kita ni pandai semaya sok modok. Di kadang-kadang ni omong-omong banyak dah baru reti bab ni yang tu kena belajar. Tengah muda belajar, dah kita tua dah nak macam mana belajar lagi, belajar dan terus belajar. Kenapa? Semaya inilah hakikat pada kejadian kita. Semaya adalah benda terbesar kita beradab kepada Allah Ta'ala, kukuh mana pun berbekal yang utama iaitu semaya. Maka kena belajar betul-betul. Ini kena belajar betul-betul. Barulah semaya itulah yang betul, yang sempurna, yang dapat mencegah daripada melakukan perkara keji dan munkar. Maka kita boleh nilai. Jadi kita pun kita boleh nilai. Kalau ada lagi kita rasa jauh daripada Allah Ta'ala, ada maka tak kena lagi semaya kita. Baik kita tengok cek molek dia mesti ada orang tak kena. Sebab apa? Konsep konsep kita takut kepada Allah ialah kita kau dekat. Itu beza khauf. Takut kita kepada Allah kau dekat. Adapun takut kita dengan makhluk kau jauh. Kita takut kerima tak pergi dekat. Takut kan? Kita takut kau makhluk, takut kau orang samsing, orang debel tak pergi dekat. Kenapa? Kerana takut. Adapun dengan Allah Ta'ala, kita takut maka kau dekat. Kau dekat. Kerana takut kita hampir kepada Allah Ta'ala. Buat segala hukukillah. Kita buat daripada segala hak-hak Allah Ta'ala. Au hukuk ibadih daripada segala hak-hak manusia. Semua menjaga. Jangan jaga hak kita sesama Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ibadat bagus. Kadang-kadang amal kebajikan kita bagus. Tapi hubungan kita sesama manusia kita tak jaga. Dia itu duk kecik benda tak kena kena dengan orang lain. Maknanya hak kita sesama manusia tidak jaga, tak kena juga. Sebab itulah yang penting kita jaga ibadat semaya kita, jaga supaya semaya itu benar-benar berkesan kepada diri kita, seterusnya jadi perisai kepada kita untuk kita buat daripada benda-benda yang keji dan mungkar. Ya, dengan mengadap Allah Ta'ala, maknanya dengan mengadap Allah Ta'ala, maknanya dengan semaya itulah. Paling kurangnya 5 kali sehari semalam akan menimbulkan rasa kehebatan. Bila kita semaya, maka kita tahu sifat Allah Ta'ala itu maha hebat. Dengan sifat kudrat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkuasa atas segala-gala. Allah Ta'ala sebut innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala makhluk. Begitu juga kebesaran Allah Ta'ala dan juga keagungan Allah Ta'ala, serta kita rasa gerung takut terhadap kemurkaan Allah Ta'ala. Maka hal itu sudah cukup untuk menjadi pengawal segala kejahatan dan pencegah daripada segala kemungkaran. Ini maknanya sipir dia di situ lah. Kita jaga semaya kita betul-betul, biar semaya kita berkualiti. Kenapa? Kerana dalam semaya itu adanya kita sifat ubudiyah, ada sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dengan semaya kita tahu bahawasanya kita ini amat lemah. Dengan semaya kita tahu Allah Ta'ala itu maha kuasa. Ini kena jaga semaya kita, barulah semaya itu boleh cegah daripada perkara kejahatan dan mencegah daripada segala jenis kemungkaran. Oh, memang hati yang hidup akan merasa malu bila kita Allah Ta'ala mengadap dengan Allah Ta'ala, kita akan rasa malu. Kenapa? Kerana kita insan yang lemah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuliqal insanu da'ifa, dijadikan manusia itu daripada kejadian yang lemah. Tak lemah mana kita manusia daripada aimani ya. Kita duduk akah, kita duduk angkuh dengan Allah Ta'ala, sembuh dengan Allah Ta'ala, sedangkan hakikat kejadian kita daripada air yang minum. Ini maknanya dengan semaya inilah sifat ubudiyah, maknanya sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala akan lahir, akan timbul bila mana kita jaga semaya, mengadap Allah Ta'ala dengan penuh rasa kehambaan. Maka pada ketika itu kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang maha agung lagi maha mengetahui. Kiranya dia ada melakukan kejahatan dan maksiat, maknanya kalau kita buat maksiat, kita ada buat kesilapan kepada Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala tahu berlaku. Semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Innallaha alimun,
bima fi sudur, kata Allah. Semuanya Allah tahu, tahu berlaku benda dalam hati kamu tu. Kita tak buat lagi sebut dalam hati, aku nak tu, aku nak go tu, aku nak go tu. Allah Ta'ala tahu berlaku. Susuk setara mana pun Allah Ta'ala tahu berlaku. Nah, hanya kita ni sebagai manusia tidak terlepas daripada sifat kita yang dhaif, yang lemah di sisi Allah Ta'ala. Di maksudnya dah, kita sebagai makhlukat, sebagai yang diciptakan, tentu dah kita ni lebih lemah daripada orang yang menciptakan kita. Ini. Sebab itulah tuan-tuan, jaga betul-betul supaya semaya kita itulah yang dapat mencegah daripada perkara keji dan muka. Begitu juga banyak Allah Ta'ala sebut daripada ayat-ayat Quran, dalil kepada kita menceritakan bahawa bagaimana Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita berkenaan dengan orang yang tinggal semaya. Antaranya disebut daripada surah Maryam, bismillahirrahmanirrahim, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Surah Maryam ayat 59, ayat 60, Allah Ta'ala sebut kepada kita, maka datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang mengsia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Ini maknanya kata Allah Ta'ala sebut kepada kita, orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia ni mengsia-siakan solat, dia tidak solat dengan sempurna, serta dia mengikut hawa nafsu, duk turut angin, duk turut nafsu semua, nafsu nak makan sedap, nafsu nak duduk sedap, nafsu mayai malah, nafsu ibadat malah. Maka orang-orang macam ni kata Allah Ta'ala, mereka akan menemui al-waya. Gapa al-waya? Al-Ghaya, kata ulama antaranya Ibn Mas'ud, menyebut kepada kita Al-Ghaya ni salah satu daripada sungai dalam neraka Jahannam. Dalam neraka esok ada satu sungai nama dia Ghaya. Gapa dia? Yang makanannya sangat menjijikkan dan tempat dia sangat dalam. Nak ayatnya bahawasanya dalam neraka ada sungai nama dia Ghaya. Allah Ta'ala cedek kepada orang-orang tadi lah, orang yang mensia-siakan solat dan mengikut hawa nafsu. Maka Allah Ta'ala kata mereka akan menemui al-ghayya, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maknanya jelas kepada kita tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita ancaman orang-orang yang semayang dengan keadaan lalai, orang-orang yang semayang dengan tidak cara yang betul, orang-orang yang semayang dengan lupa kepada Allah Ta'ala, maka mereka ini akan berada pada neraka Jahannam. Sebab itulah tuan-tuan, akan pakai jakuan supaya semayang kita betul-betul berkualiti. Tak pandai belajar. Ada pandai dah belajar lagi. Biar semaya kita betul-betul berkualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga daripada hikmah semaya, iaitu semaya akan melahirkan ketenangan jiwa, ketenteraman fikiran, hati yang tabah, damai lagi pemurah. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. Ta'awuzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.